Masjid Jakarta Islamic Center, yang merupakan Masjid Raya Provinsi DKI Jakarta, adalah mahakarya keberhasilan perubahan struktur sosial. Sebelumnya, tempat tersebut merupakan tempat resosialisasi WTS Kramat Tunggak, salah satu lokalisasi ternama di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini saya sudah berada di Masjid Islamic Center yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk itu, untuk sahabat channel, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat channel dari Sabang sampai dengan Merauke yang sudah memberikan dukungannya kepada mitra pemuda channel. Semoga bisa maju, berkembang, dan bermanfaat. Mari kita ikuti telusuri perjalanan kami di Masjid Islamic Center, Jakarta. Bangunan masjid terdiri dari dua lantai. Lantai dasar digunakan untuk ruang fungsional kegiatan seperti kantor-kantor dan perpustakaan. Sedangkan lantai atas yang merupakan ruang sholat terdiri dari mezzanin atau ruang utama. Ketika memasuki ruang utama masjid, perhatian akan berfokus pada kubah yang sangat besar dan ornamen 12 lampu gantung berbentuk kipas Betawi memutari ruang sholat utama. Sebuah kombinasi dekorasi yang amat sangat indah. Menurut informasi yang kami dapat, bahwa Gubernur DKI Jakarta, Haji Sutioso, memiliki ide lain, yaitu membangun Islamic Center, sebuah ide yang cemerlang yang menyatukan kelompok-kelompok lain yang awalnya berbeda-beda. Pada tahun 2001, Gubernur Sutioso melakukan sebuah forum curah gagasan dengan seluruh elemen masyarakat untuk mengetahui sejauh mana dukungan masyarakat terhadap sebuah perubahan yang telah dicanangkan. Ternyata pada tanggal 20 Mei 2001, dukungan ini semakin menguat gagasan untuk membangun Jakarta Islamic Center. Masjid Jakarta Islamic Center yang bergaya campuran Turki dan Timur Tengah diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Sutioso pada tanggal 4 Maret 2003. Berdiri di atas lahan seluas 109.435 meter persegi dengan luas bangunan masjid sebesar 2.200 meter persegi yang dapat menampung hingga 20.680 jemaah. Penelusuran kami di Masjid Islamic Center. Sebelum kami mengakhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.